Ibu kalau mau lihat sini merapat. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim la haula wa la quwata illa billah. Rekan-rekan jamaah sekalian, insyaallah ini alhamdulillah gabungan antara honor YouTube sama sedekah rekan-rekan kita kumpulkan. Alhamdulillah sebagian kita share ke beliau dan alhamdulillah sebagian akan kita kemasi untuk sedekah yatim piatu di sini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih daripada para pemirsa Paripurna Gaul, berkah jenengan semua yang menyaksikan Paripurna Gaul. Alhamdulillah ada rezeki yang bisa kita terima dan insya Allah akan kita sampaikan kepada anak yatim piatu seperti bulan kemarin. Kalau ingat ketika saya menghadirkan satu kodam cincin dari Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu itu kan cincin yang paling keluar kan itu menyampaikan, aku tanya sama dia goib itu, kenapa sampai Nabi Sulaiman tuh kok diberi kekuasaan untuk harta di seluruh dunia kan gitu. Nabi paling kaya Nabi Sulaiman toh, padahal beliau juga dulu pernah miskin juga, terunta-unta juga. Banyak ceritanya sampai di Pulau Jawa itu kan. Ternyata amaliah beliau adalah sedekah pada anak yatim, fakir miskin di sekelilingnya. Untuk itu, dan kita sedekah anak yatim piatu kan juga sangat diajukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sangat senang kalau kita sayang anak yatim piatu dengan cara menyedekahi kan gitu, fakir miskin juga. Demikian juga saat ini beliau yang bergelar goib sang yang nurcah yang nirwana juga mengamalkannya. Untuk itu Padepokan Gaul mohon izin untuk meniru, mencontoh, itibar, mudah-mudahan barokah semuanya. Terus kemudian ini bagi jamaah yang baru nanti akan diajari amaliyah dasar, tolong dilaksanakan betul-betul. Tadi yang sakit sembuh itu hanya sekedar apa namanya, bukan tujuan. Tujuan kita hanyalah Allah. Ya kan? Nek wis sehat ya disyukuri. Syukuri dengan cara melaksanakan perintah Allah. Jadi kita beribadah, kita berdoa, kita berzikir itu semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah. Bukan kok nagih Gusti Allah. Dunga sepuweteng ben dikabulke ya, memang Gusti Allah kok tagih. Dunga ya ngono, berdoa pun juga dalam rangka melaksanakan taat kepada Allah, bukan isi doa itu yang penting kan gitu. Tapi karena nafsu kita kan diet oleh iblis, oh iki pengene pengen sekti, pengen selamat, pengen sugih. Akhirnya yang ngene iku mau, ya kan? Kok ya di Jawa Timur kan? Kasihan kan kayak gitu. Iya, kan gitu. Mudah-mudahan sehat. Ini akan kita kemasi. Ini para persawan. Alhamdulillah ini ada berapa? Mudah-mudahan cukup untuk ya, seperti kemarin lah aku minta bantuan Pak Suroso mana? Di sini Mas Kemit. Nah, sini tolong dibantu kemasi Pak Edi. Nah, ini Pak Edi. Oke, Pak Arif, ini tolong bantu saya kemasi. Pas tengah ya. Aku juga sih kemendane yo. Tolong dibagi 10 ini Pak, pas tengah nggih, bagi 10 nggih, monggo. Ini biar dikemasi, jadi besok tinggal enak. Kalau pesen kosong dhewe iki cepet campur, kok bingung diwene iki kosong plek Pak, kasihan kan. Terima kasih para penonton Paripurna Gaul. Nah, ini karena Anda nonton kan dapat honor kayak gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimampukan untuk istiqomah gitu loh. Ya. Dan nyata ini banyak kisah yang dialami oleh jamaah Paripurna Gaul yang rajin ikut jamaah, ikut zikiran apa. Ya segini lancar, sedekah. Berarti Allah enggak pernah ingkar janji kan. Selama pelaksananya ikhlas karena Allah tidak ingin apa-apa gitu loh.
yang sakit-sakit sehat. Yang Anda lihat di depan ini dulunya orang-orang rese semua ini. Yang beradil ini rese. Ini Mbak Rese. Ini jawara. Ini tukang apa we? Ya alhamdulillah karena sini ru'ya dan jadi amalia ya, yang kilukma itu yang senyum-senyum itu ha, kayak pada ahli bertapa. Ya kalau itu lho ganteng ya kayak gitu. Jadi kita kembali pada Allah, tapi tantangannya ya kayak gitu ketika kembali pada Allah. Udah? Kurang? Kenapa? Ceng mau? Kurang? Turah? Aja gugup ah. Selowa. Gitu lah. Lah gitu lah iki. Biar sama. Iki nang sini. Betul. Alhamdulillah. Ibu-ibu bisa bantu masak sini. Hitung Pak Arif. Puluh, di sebelas. Masih? Oke, sebelas berarti alhamdulillah. Besok anak-anak jadi jam paling enggak tadi ya, jam 13.04 ya. Nah, biar cepat ya Pak waktu kemarin lah. Alhamdulillah acara ngemahi selesai. Mudah manfaat barokah, penonton yang setia ikut juga mudah-mudahan dapat barokah. Yang punya usaha lancar rezekinya, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang mau belajar amal dari beliau diberi kemudahan ketemu rekan-rekan kami. Tidak harus ke sini. Banyak rekan-rekan kami itu, banyak juga YouTube-nya. Ada sang santri, ada Padepokan Maung Siliwangi, ada santri wetan, ada sang buki, ada Padepokan Pujagat, itu sama dengan saya semua. Amal pun sama, tidak harus tidur ke sini. Jauh-jauh kasihan sampean. Biaya ini banyak kan gitu. Itu terima kasih. Kan awas hati yang bulbul. Kompe bu, ayah bisa izin sih nak main sopo elem tahu ini ya. Monggo, makan cik. Ayo bu, baru berarti. Masak apa masak ini mau? Wes ben jiko dhewe-dhewe lah. Mau jadi kok pe. Alhamdulillah. Iki anu ora ana Mas. Berkah Mas. Alhamdulillah. Jiko ke es anu. Es buah. Wes se rumah. Ya se. Ali tu. Tok kan santo. Ibu baru anak-anak mari oke prangkuwe mantap. Kenapa? Nyukur. Ayo ayo makan. Nek janake wis mami, kuwi gelem mah. Awas. Awas bulbul. Mana si anu iki? Ini dilak lambat ga iki. Oh. Ayo jadi anak, ambil, makan, Mas, ayo sepuluh ini, ayo, anak-anak, ayo, serbu habiskan, ayo habiskan, nah, ayo habiskan, ayo, Mas, Mas Rizik, ayo ibu, ayo, ayo, ayo Mami, ikut makan Mami, Mami.
Ayo kita beri kotaan semua.
lebar. Ya Pak, sehat. Ampun. Thank you.
mas ta? Ada kata mau ta? Sarakan berdua mereka, pakai berdua mereka. Mas, ini, berapa mau ikhlas kamu lagi? Berapa yang belum bisa pengen? Tapi kalau makan masih dijejer, bisa pengen. Nah, inilah dia. Nah, si kendut masih kokos, lama gak pernah pulang. Dia mau nambah-nambah air minum ini kurang pula. Leh, juga mana leh? Ya, es teh niki monggo. Laku mbak, siapa yang mbak dibelkin mbak? Nah, dulu. Masuk bunyinya, bunyinya gue yang bingung nih. Ya. Iku sih gua oke. Masih berapa? Ya. Atau apa gitu? Kali. Mas Umar? Kali itu belum nyerah lo. Oke. Mas, aku siji. Satu, apa ya? Ini seterus apa? Satu lagi ya? Mas Andra, seterus apa ini? Tinggal apa? Ini Pak. Mas Andra, ah. Oke. Mas Andra, ini jadi aku jawabnya. Semangat. Ini semangat. Semangat ya, Bro. Kayak gitu posisinya. Saya umam. Ini nggak tahu saya umam. Kamu ini nih. Kenapa ya kalau jenengan yang ngasih kak, katanya kenal gitu. Jadi misalnya kok itu kabur aku juga ayu-ayu kan, itu enggak mau ngasih kak. Debu ini kalau mau ketemu sering deh. Karena tujuhnya kalau ayu-ayu. Anda lagi ya? Iya, mungkin kenal pak. Ini kabur mungkin. Tapi itu ya pak, udah baik lo kenal itu. Cepat lari di dalam sendiri ya. Tadi pas di kantor itu ada dua cewek ayu-ayu. Sebelum ibu ibunya kan kata ini kantor nggak cewek. Orang-orang apa orang pemba? Jadi gimana Pak di sini tuh berlak rapi kan? Aku ya. Lalu di rumah itu aku laporan lebih ya aku lah. Lu masalahnya apa lah aku? Apa yang dia beri? Dia bapak suruh jadi semua wajib itu loh. Jadi orang itu kalau dia aku ambil botnya sekarang dia yang mbak bu aku nanti. Wah, ini aku yang mau ada aku kan saran, oke, coba gue lo ngajin ya teman-teman. Itu lah, apa dukun kok. Buat pergi salat dah. Salat oh, kok salat yang lebih aku lalu. Salat yang lebih aku. Ya Allah ya Rabbi.
Dia tak kemudian ngasih tiap malam sore malam Jumat, tapi derek jamaah lo lah, nanti sudah dulu ya. Kau jujur kira sok kau malam ini di TV, selalu gue itu lah nang tuh sok kau. Ah, gitu. Oke, benar. Bon dari ge. Sama dari ge. Nah, Pak Rizik sini, Mas Rizik. Ini kan gue sampean, Mas Rizik. Nah, kursinya dikasihkan siapa yang berwa. Alhamdulillah. Mas Is, udah kasih Mas Rizik, berkah ge. Ya, Mas Rizik ya. Mungkin ya, dikasihkan Mas Rizik dari Mas Mahfudu. Mas Mahfudu sana, Al-Sana. Diikuti sana. Alhamdulillah, ini perjalanan YouTube perjalanan gaul ini tergaul diizinkan untuk menyambutnya anak yatim piatu. Kalau melihat judul kan Amalia Nabi Sulaiman alaihissalam sangat diajuk oleh Rasulullah jin amat dan diamalkan oleh sang yang nur dan yang warna. Ya ini ceritanya Amalia apa? Amalia sedekah anak yatim piatu itu ceritanya bukan Amalia Gridan sing oke banget kayak tidak. Amin. Oke, Pak. Ki Lukma, silakan Ki Lukma. Tambah satu lagi ya, alhamdulillah. Selesai. Semoga Pak Kasim. Aja ngabung ibuke lho, Pak Kasim. Ngabung anake wae, pelanggaran. Pak Edi mana Pak Edi? Aduh. Entar dia Pak Edi. Aku ditarik carry yo, wis tahu aku ya. Ada di mana bu disupport semangat, ya. Mari, moga tiada oke. Alhamdulillah. Apa? Ah, Arya. Ya Allah, oke. Arahkan sini, arahkan sini, kan? Oh ya, kerja. Alhamdulillah, suasana di Pergaul pada Jumat siang, alhamdulillah. Demikian pemirsa Pergaul, alhamdulillah barokah berkat Madinah Sedustia menyaksikan tayangan kami Pergaul, alhamdulillah. Donor dari YouTube kita salurkan ke yang berhak. Adapun sampo itu kita berjudul Amaliyah Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus Sayyidina Rasulullah SAW dan Muhammad itu terus di Amat Al-Wisar yang Nur Jana. Bentuknya adalah sedekah ke anak yatim piatu dan Amaliyah Sulaiman. Jangan hanya ya mudah-mudahan kesalahan dapat sebagian pahalanya. Ya sakit-sakit dan penyakitnya mudah sembuhan tidak kamu tanggung lagi. Mudah-mudahan yang ingin belajar amalnya dari beliau diberi jalan. Entah ketemu jamaah yang mana yang bisa mengajari menuntun silakan. Tidak harus pasti ke Pergaul, tapi kalau mau kesini silakan kami terbuka. Setelah diajari ikuti yang ngajari itu karena tidak itu berubah ubah ikuti aja saran-saran daripada yang mengajari cepat jenengan untuk amaliyah daripada sania mudah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat barokah. Mohon maaf, wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.